Menurut seorang ahli astronomi yang bernama Larry Molnar dari Calvin College, telah terjadi ledakan dahsyat di luar angkasa pada tahun 1795 tahun silam. Ledakan tersebut melibatkan bintang biner KIC 932-2227. Setelah melakukan serangkaian penelitian, diprediksi pada tahun 2022 kita dapat menyaksikan dengan jelas ledakan bintang biner di langit pada malam hari. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah ledakan bintang yang dapat diprediksi. Bintang biner berada di konstelasi Cygnus sekitar 1800 tahun cahaya jauhnya dari bumi. Sistem bintang KIC 932-2227 merupakan biner kotak, karena kedua bintang berbagi atmosfer yang sama. Kedua bintang ini mengorbit satu sama lain setiap 11 jam. Hampir dua dekade para astronomi telah mengamati bintang biner menggunakan teleskop antariksa termasuk teleskop Kepler milik NASA. Pada tahun 2013, Molnar bersama timnya menyadari bahwa pergerakan orbit kedua bintang ini meningkat dan semakin cepat. Seiring kecepatan orbit yang semakin meningkat, maka kedua bintang KIC 983227 akan bergabung sehingga menyebabkan ledakan yang disebut nova merah. Ledakan ini menyebabkan KIC 983-2227 tampak 10.000 kali lebih terang dibanding biasanya. Cahaya ledakan tersebut memungkinkan terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Menurutnya, kurang lebih 6 bulan, ledakan bintang biner akan menjadi penampakan yang paling terang di langit dunia ketika malam tiba. Sebelum akhirnya meredup perlahan, kembali pada kecerahan awal setelah 2 atau 3 tahun lamanya. Jika prediksi ini benar, maka fenomena ini akan menjadi fenomena paling indah yang ada di langit dunia sepanjang sejarah astronomi. Namun, kalaupun prediksi ini meleset, hal ini akan menjadi studi lebih lanjut bagi para ilmuwan untuk meneliti sebuah orbit bintang.